Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, jadi di video kali ini, seperti biasa kita akan membahas komentar aneh, gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya, yang akan dibacakan oleh Mbak Google. Nah, langsung saja, inilah komentar yang pertama. Bang, ayo sama-sama request ke Mountain Hero bapaknya Min Sitar, biar segera dibuatin survei kayak Black Dragon. Kayaknya percuma deh. Karena Moonton tidak akan semudah itu merilis hero dari request para player. Lalu kenapa Black Dragon disetujui Moonton Bang? Nah, kalau itu sih, kemungkinan karena Black Dragon sudah menjadi karakter yang penting dalam kisah para hero Kadia Riverland yang terbaru. Seperti Baxia, Ling, dan juga Wanwan. Dan alasan kedua adalah, jika Black Dragon tidak dirilis, maka kisah dari para hero di Kadia Riverland akan berakhir dengan ending yang ngambang. Jadi, Moonton berniat merilis hero Black Dragon dikarenakan alasan seperti itu. Dan juga sekalian menjawab request dari para MLers. Namun bukan berarti semua karakter terkenal di Land of Dawn akan dijadiin hero. Seperti halnya karakter terkenal yang bernama Dr. Rune. Dia adalah seorang ilmuwan terhebat di Erudisio. Banyak sekali hero yang memiliki hubungan cerita dengannya. Seperti contoh Bruno, yang menjadi petugas keamanan di laboratorium besarnya. Lalu ada juga Saber, yang menjadi cyborg buatannya. Dan Angela, yang memutuskan untuk berlindung dari kejaran musuh dan bergabung dengannya. Cloud, yang berhasil mendapatkan pistol canggih dari laboratoriumnya. Dan lain sebagainya. Namun, meskipun terkait dengan kisah dari banyak hero di Land of Dawn, sampai saat ini Moonton masih belum merilis hero Dr. Rune. Oke, next. Komentar selanjutnya. Di mana tempat terbaik untuk melihat matahari terbit di Land of Dawn? Normalnya, kebanyakan orang akan memilih untuk melihat matahari terbit atau sunrise di tempat yang tinggi, seperti halnya di atas gunung. Dan kebanyakan orang lebih menikmati melihat matahari tenggelam atau sunset di dataran rendah kayak pantai. Nah, lalu bagaimana kalau di Land of Dawn? Mungkin lebih baik melihat matahari terbit di atas peak volcano. Sebenarnya sih bagus, karena peak volcano merupakan dataran tinggi di Land of Dawn. Namun mengingat tempat itu adalah markas para Dark Force, jadi mending jangan deh, ntar malah dikapak sama Tamus. Lalu di tempat mana bang? Mengingat Land of Dawn sendiri berarti tanah fajar, jadi kayaknya melihat spot matahari terbit dimanapun tetap aja indah. Asalkan, jangan di tempat yang berbahaya. Dan juga, jangan melihat matahari terbit di dalam rumah tetanggamu yang sedang tidur. Sama seperti yang dilakukan oleh dua makhluk di Bikini Bottom ini. Hah? Apa yang kalian lakukan di sini? Menunggu matahari terbit. Bersamamu? Jam 3:47 pagi? Hah? Di rumahku? Kami kemari setiap pagi. Jadi kalian selalu menyelinap ke rumahku setiap pagi? Aha. Nah, jangan ditiru ya. Dan karena kita sempat membahas menunggu matahari terbit, maka sekalian saja di video kali ini, kita akan membahas beberapa skin terbaru yang akan terbit atau akan dirilis pada awal tahun 2020. Dan tentunya, yang akan kita bahas adalah skin epic yang memiliki tampilan yang sangat epic. Lalu seperti apakah daftar koleksi skin keren tahun depan? Mari kita simak inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Uranus Pinball Machine. Hero robot yang melayang tanpa kaki ini kembali akan diberikan skin di tahun depan. Jika sebelumnya Uranus mendapatkan skin game Dominator yang memiliki tema game, maka sekarang dia diberikan skin dengan nama Pinball Machine. Dari namanya aja udah ketahuan kalau skin dari Uranus ini bakalan bertema permainan lagi. Ya, tampilannya seperti ini. Uranus berbentuk robot dengan berbagai permainan di tubuhnya. Sebagai contoh, jackpot 777 dengan dua tuas penarik di pundak kanan dan juga di pundak kirinya. Serta layar tampilannya ada di dada Uranus. Lalu di kedua tangan Uranus ada permainan papan lingkar yang berputar, yang kemudian dilemparkan bola kecil di dalamnya.
Nah, permainan seperti itu lebih dikenal sebagai roulette, yang banyak dijumpai di kasino. Namun hal yang membuat saya bingung adalah, nama pinball machine diambil dari mananya ya? Kalau nggak salah, pinball kan permainan dengan bola kecil yang terus memantul dan dijaga agar tidak jatuh. Atau barangkali jackpot 777 dan juga roulette termasuk dalam permainan pinball kali ya? Saya nggak tahu bang. Saya nggak nanya kamu mbak. Oh iya, sebenarnya Skenepic Uranus Pinball Machine awalnya memiliki dua tampilan survei. Namun yang terpilih adalah tampilan yang ini. Dan tampilan yang tidak terpilih kayak gini. Kalau menurut saya sih bagusan tampilan ini daripada tampilan yang terpilih tadi. Kalau menurut kalian gimana? Nana Mecha Baby, hero dari ras Leonin yang imut ini juga mendapatkan skin terbaru dengan nama Mecha Baby. Tampilannya seperti ini. Nana memakai armor robot berwarna putih dengan telinga robot dan ekor colokan. Senjatanya pun berupa bumerang robot. Namun, tampilan ini sempat disinggung mirip sama salah satu karakter anime yang bernama Hatsune Miku. Kesamaannya adalah model rambutnya yang berwarna hijau kebiruan dengan mode twin tail dan rambut depan yang dibagi menjadi 3 bagian. Namun terlepas dari mode rambutnya, semuanya terlihat beda. Jadi masih aman dari status copyright. Oh ya, buat para lolicon mungkin skin ini yang paling kalian cari. Minsitar Tidal Spear. Sang kesatria bertombak dari negara Myanmar yang memiliki bendera ini tidak lepas dari skin terbaru yang akan dirilis pada tahun 2020. Namun, tema tampilan yang akan diambilnya kali ini adalah kesatria laut dengan tampilan seperti ini. Minsitar memakai armor berwarna keemasan dan juga membuat tombak dengan 3 sisi tajam atau yang biasa disebut sebagai trisula. Tema seperti ini tentu saja akan mengingatkan kita pada hero DC yang bernama Aquaman. Nah, dengan munculnya skin ini, maka Alpha yang sebelumnya diberikan skin season si Gladiator, kini memiliki saingan. Oh iya, skin dari Minsitar ini adalah skin epic. Franco Valhalla Ruler. Franco merupakan hero Viking asal Nosgal, dan sekarang tinggal di Frozen Sea. Dan kali ini dia akan diberikan skin dengan tema Valhalla, di mana sebelumnya tema Valhalla hanya diberikan kepada Freya, yang juga merupakan penduduk dari Nosgal. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Franco tetap bertubuh pendek dan memakai armor layaknya seorang dewa, dengan senjata palu petir dan juga tombak petir, serta mata dari Franco buta sebelah. Nah, tampilan ini tentu saja terinspirasi dari dewa besar yang bernama Odin, yang merupakan dewa tertinggi di Asgard. Dan tampilan dari skin ini merupakan tampilan epic dari Franco. Natalia Grim Strangler. Natalia adalah hero yang hobi ngumpet di semak. Dengan skill stealth-nya, dia bisa mendekati target tanpa disadari dan langsung menyerang lawan yang lemah. Nah, kali ini dia diberikan skin Grim Strangler dengan tampilan seperti ini. Natalia berpenampilan full armor dengan kombinasi warna hitam dan juga ungu dan cakar panjang yang berwarna biru muda. Sekilas dari kombinasi warnanya, tampilan ini memiliki kemiripan dengan skin Selena Virus. Mungkin karena sama-sama skin epic kali ya. Oh iya, Grim Strangler memiliki arti pencekik yang suram. Dan menurut kalian, lebih sereman mana? Strangler dalam skin Natalia ini, ataukah Strangler sang burunan yang terkenal di Bikini Bottom? Lunox Butterfly Seraphim. Skin epic terbaru dari Lunox dengan tampilan seperti ini. Lunox berpenampilan layaknya seorang dewi dengan sayap kupu-kupu yang berbeda warna. Satunya biru, satunya lagi oranye. Dan orb energi yang biasanya menjadi kekuatan Lunox atau yang biasa disebut Twilight Orb, kini menjadi dua peri kecil. Nah, tampilan ini dianggap lebih keren daripada skin sebelumnya. Dan dengan dirilisnya skin ini, maka Lunox resmi bergabung dengan squad Butterfly yang beranggotakan para hero yang cantik. Oh iya, dalam survei tampilan skin epic Lunox, ada satu tampilan yang tidak terpilih. Tampilannya seperti ini. Lunox menjadi seorang dewi yang bisa mengendalikan dua api,
dengan warna merah dan biru kehitaman. Sebenarnya sih tampilannya tidak jelek-jelek amat. Cuma, Munton lebih memilih tampilan butterfly daripada tampilan pengendali api. Nah, oke, itulah tadi 6 tampilan skin epic yang akan segera dirilis di tahun 2020. Dan di antara beberapa skin epic tadi, skin manakah yang menurut kalian paling epic? Silahkan cantumkan jawaban kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan juga, mohon dukungan serta subscribe-nya untuk channel Orispot TV, karena akan ada giveaway setiap hari Selasa dan juga hari Jumat. Sampai bertemu di video selanjutnya, salam Orispot.